selamat datang di program kita Kamu Hebat karena memang kamu hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang jalan-jalan di kota yang luar biasa, kota Ambon ini. Dan saudara kalau dengar Ambon biasanya ada, ingat dua hal, ya kan? Biasanya ingat kerusuhan dan yang kedua ingat debt collector. Farah. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ada di Ambon ini untuk kebaktian, kebangunan rohani, ya kan? Nah, saudara lihat ini orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau saudara ingat Ambon, jangan ingat lagi kerusuhan, jangan ingat lagi debt collector, tapi ingat juga lawatan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya saya ada untuk kebaktian, kebangunan rohani, tetapi saya juga berkeliling di beberapa pantai. Saya sempat berenang juga di Pantai Natsepa, ya kan? Sempat cobain rujak yang mantap di Pantai Natsepa. Jadi kalau bicara Ambon, ada banyak keindahan, ada banyak yang enak, ya kan? Dan juga saya ada di Pantai Morella, ya kan? Nah, ini juga pantai yang mantap, pemandangannya luar biasa. Jadi saya mau kalau sudah ingat Ambon sekarang, bukan lagi ingat kerusuhan, bukan lagi ingat tentang debt collector, tapi kalau ingat Ambon, ingat berkat Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat lawatan Tuhan, dan ingat berkat Tuhan. Sehingga kita dapat katakan Indonesia keren, Maluku keren, Ambon luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Kamu Hebat hari ini bersama dengan saya ada orang hebat yang akan kita wawancarai, yaitu Wali Kota Ambon, Bapak Lohana Pesi. Kita akan jumpai hambanya. Dan Pak, terima kasih buat ada di Kamu Hebat ini. Dan Ambon sekarang hebat. Bukan kan kalau orang ingat Ambon, biasanya satu orang ingat kerusuhan Ambon, dan yang kedua orang biasa ingat, wah ini debt collector ini. Nah, gimana Pak Wali? Sebetulnya bukan Ambon hebat, Pak. Yang hebat ini Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena begitu banyak orang memprediksikan pada waktu Ambon mengalami kehancuran 20 tahun yang lalu, yeah. Orang banyak memprediksikan mustahil Ambon akan bisa bangkit lagi. Karena dianggap lukanya cukup besar. Lukanya cukup besar dan memang kerusakannya secara fisik luar biasa dan secara manusiawi agak sulit untuk bisa di-recover lagi. Ya, dan anak-anak kan lihat ayahnya terbunuh, betul, gitu kan. Jadi takutnya. Dendamnya. Iya, betul. Tapi memang Tuhan itu luar biasa baik. Amin. Ya. Jamaah tangan Tuhan selama 20 tahun terakhir ini, Ambon 20 tahun yang lalu itu Pak Pendeta, itu dia seperti neraka. Iya betul. Saya sempat kesini ya. Soalnya ya. Di mana-mana ada asap, di mana-mana hancur. Tapi 20 tahun kemudian, di luar prediksi orang, ini Ambon menjadi kota yang diberikan award oleh pemerintah pusat sebagai kota dengan tingkat hubungan kerukunan antar umat beragama yang terbaik di Indonesia. Hanya dalam waktu 20 tahun setelah kerusuhan. Istilahnya 20 tahun yang lalu lagi neraka di titik terendah ya. Dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dan saya tahu itu bukan karena hebatnya pemimpinnya, bukan karena hebatnya TNI-nya saja, bukan karena hebat rakyatnya saja, tapi betul-betul karena hebat dari Tuhan. Tuhan yang terlibat ya. Di dalamnya ya. Nah, Bapak bicara tentang award. Jadi award apa yang Bapak dapat selama atau Kota Ambon ini dapat melalui kepemimpinan Bapak? Jadi bagaimana saya harus selalu katakan bahwa Tuhan itu hebat, karena saya memimpin Ambon sekarang udah tahun ke-7. Jadi 2 tahun terakhir dalam kepemimpinan periode yang kedua ini, 2 tahun berjalan, saya mendapat award itu 45 award secara nasional maupun secara internasional, ya, dari baik lembaga, dari pemerintah resmi maupun lembaga-lembaga internasional maupun juga dari pihak ketiga yang memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ambon. Dan itu yang saya lihat bahwa itu bukan karena hebatnya wali kota, bukan karena hebatnya masyarakat, tapi Tuhan bermaksud luar biasa dengan ini kota. Kenapa? Dalam persepsi iman saya betul yakini itu karena pertama kali ya firman-Nya itu dikenal, firman-Nya diberitakan di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dimulai dari ini kota. Oleh karena itu saya begitu yakin bahwa Tuhan bermaksud besar dengan ini kota Ambon. Iya, jadi tahun berapa itu secara sejarah? Kurang lebih 600 tahun yang lalu. Pertama kali orang Kristen itu dibaptis di ini kota.
Jadi pertama kali 1400-an kurang lebih ya, 1400. Ya. Pertama kali ibadah Kristen yang pertama dilaksanakan di ini di Indonesia di ini kota. Bahkan di Asia Tenggara sejarah ya. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti Ambon ini dibangun dari Injil. Ambon dibangun dari kasih Tuhan. Ambon dibangun dengan berkat Tuhan. Nah, dari beberapa award yang Bapak terima, apa yang paling berkesan? Kalau buat saya yang paling hebat adalah mendapat award untuk kerukunan umat beragama setelah 20 tahun yang lalu ada kerusuhan. Sebetulnya itu yang menjadi, saya harus mengucapkan syukur buat Tuhan ya, karena di luar prediksi kita bahwa pemerintah pusat itu memberikan award dengan tingkat kerukunan yang terbaik di Indonesia. Ya. Dan ini dia berawal dari sebuah kearifan kultural yang dimiliki oleh orang Ambon, di mana hubungan persaudaraan itu dia betul-betul bersumber daripada sebuah yang sesuatu yang hakiki. Bukan sekedar verbalistis, bukan sekedar formalitas, tapi dia bersumber dari akar budaya masyarakat Ambon. Oleh karena itu, pada waktu saya diberitahukan bahwa Ambon mendapat penghargaan tertinggi dengan tingkat kerukunan antarumat beragama yang terbaik di Indonesia, saya kata pertama, terima kasih Tuhan atas segala campur tangan. Iya. Lalu award apa lagi yang paling berkesan buat Bapak? Saya dengar juga secara ekonomi Bapak dapat opini WTP. Itu award yang menurut saya betul-betul membahagiakan. 74 tahun Indonesia merdeka, ini kota Ambon baru dua kali mendapat award dengan opini keuangan wajar tanpa pengecualian. 74 tahun merdeka, Pak Pendeta. Jadi ya? Hidup ini sebetulnya nggak ada yang mustahil. Sebetulnya tidak ada iya, mustahil. Kan? Banyak orang bilang, udah kan berarti kalau 74 berarti 72 kan. 72 tahun nggak dapat apa, udah nggak mungkin. Ada banyak orang kan gampang putus asa. Tapi program ini bilang kamu hebat. Dan tadi Pak Wali ingatkan bahwa bukan hanya kita yang hebat, tapi kita bisa jadi hebat karena Tuhan kita hebat. Yes. Nah, sudah gue kasih dalam Tuhan, kita mau dengar ceritanya dulu. 72 tahun tidak pernah mendapat award tertinggi untuk ekonomi dan kemudian dapat. Nah, bagaimana nih Pak Wali? Jadi memang saya memberikan ruang kepada seluruh staff ya, seluruh staff untuk bekerja tanpa ada tekanan, tanpa ada marah-marah, betul-betul mereka melaksanakan dengan penuh rasa cinta dan saya mendorong mereka untuk ingat jangan mengabdi kepada wali kota, tapi mengabdi kepada rakyat melalui tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kalian ya. Karena kalau kalian mengabdi kepada wali kota, menurut saya selesai wali kota ini, selesai lagi tanggung jawab itu. Ya, tapi, kalau wali kota pergi, otomatis mereka mau, kan itu, mau ya. Bikin. Ya, tapi kalau betul-betul mereka memberikan hati mereka kepada rakyat, apapun juga yang kita kerjakan, pasti bonusnya itu akan baik. Tadi Bapak juga sempat bicara bahwa salah satu kunci pelayanan yang terbaik adalah pelayanan dengan hati. Nah, bagaimana ini? Kan kalau di gereja kita biasa sekali kan dengar kita harus melayani dengan hati, kita harus melayani dengan hati. Tapi ini di dunia lain nih. Di dunia lain ini, dunia politik ini. Ini dunia bangsa dan negara. Kita mau dengar nih bagaimana Pak Wali. Jadi memang Pak Pendeta, pengalaman saya sebetulnya saya ini 17 tahun itu menjadi anggota parlemen di Maluku. Kemudian saya sudah 7 tahun memimpin ini kota. Dan pengalaman saya untuk memimpin Maluku ini tidak bisa dengan mulut. Harus dengan hati. Dan juga nggak bisa dengan otak saja. Tidak bisa dengan otak saja. Ya. Harus dengan hati. Mulut penting, otak penting, tapi hati jauh lebih penting. Karena apa? Di hati itulah kunci kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Oleh karena itu kalau hati kita ini dia bersih, ya, saya begitu yakin Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita buat. Itu yang saya alami selama karier saya, terutama dalam 7 tahun terakhir saya memimpin ini kota. Tidak ada kerusuhan sekalipun. Ya. Pertumbuhan ekonomi begitu luar biasa. Kemiskinan menurun, pengangguran menurun. Dan begitu banyak pertumbuhan ekonomi bertambah baik. Pendapatan daerah bertambah baik. Ya. Padahal saya, prediksi orang kan ini seperti api dalam sekam betul. Kan. Ditutup, satu saat pasti akan meletus lagi. Tapi luar biasa ya. Saya betul-betul saya bersyukur Pak Pendeta. Nah saya ini penganut berat filosofi Bapa ya. Oleh karena itu saya yakin sungguh Pak Pendeta ini kalau kita bisa menyenangkan hati Bapa,
tanpa diminta pun Bapak akan memberikan apa saja yang kita butuhkan. Saya sebut penganut berat filosofi itu, ya. Seorang bapak itu kalau hatinya senang, ya, dibuat senang oleh anaknya, tanpa diminta pun Bapak akan memberikan kepada Alkitab kan, anaknya. Seperti Bapak sayang pada anak-anak, ya. Demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia, ya. Itu sebetulnya filosofi yang saya luar biasa anuti. Nah, oleh karena itu saya enggak pernah bekerja sesuatu dengan target harus mendapat trofi, harus mendapat award, enggak pernah. Saya selalu tekankan buat seluruh staff saya, seluruh pegawai saya, seluruh masyarakat, kerja, pasti kalau hasilnya baik, bonus kita akan terima. Ya, itu sebetulnya. Oleh karena itu bonus yang kita terima, award yang kita terima, itu semata-mata bagian daripada perspektif iman saya, itu berkat anugerah Tuhan berikan kepada kita. Gak mungkin orang yang santai-santai lalu Tuhan memberikan berkat buat, gak mungkin, ya, Pak. Ya. Hanya orang yang bekerja keras. Untuk itu yang Tuhan akan memperhitungkan itu. Luar biasa. Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ini juga berlaku buat setiap pengusaha, buat setiap orang muda, buat setiap saudara yang sedang berjuang untuk apapun dalam kehidupan ini. Tadi ditegaskan luar biasa. Yang pertama bahwa mulut perlu. Mulut juga penting. Otak juga penting. Tetapi kunci segala-galanya mengikat yang mendatangkan terobosan justru adalah hati. Apapun yang kita kerjakan dengan hati, pasti hasilnya akan luar biasa. Haleluya. Nah, Pak, meskipun saya dengar Pak Wali, meskipun Ambon ini kan ada di ujung timur ini kan, lalu banyak orang bilang ya di timur lah, di timur, banyak orang kan begitu. Tetapi saya dengar juga punya beberapa hubungan dengan luar negeri sebagai sister city. Nah, bagaimana ini, Pak? Ya. Ambon sebetulnya kecil, ya, kota kecil di ujung timur Indonesia, Pak Pendeta, tapi ini kota dia punya nama besar sekali, ya. Kenapa? Karena ini kota dia sudah kenal sejak abad 15, ya. Pada waktu Pala dan Cengke itu memberikan keharuman bagi dunia dan dibutuhkan oleh dunia pada waktu itu, Ambon sudah dikenal, ya, pada saat itu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata memang itu Pala dan Cengke bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan, ya. Sekarang untuk membangun kota seperti ini harus kita memahami betul di mana potensi-potensi kota yang dia miliki. Nah, kita sudah mengambil sikap untuk Ambon ini dibangun dengan sebuah konsep membangun Ambon melalui musik dan membangun Ambon lewat wisata. Oleh karena itu, dalam pendekatan sejarah, maka Ambon ini juga mempunyai hubungan historical dengan beberapa kota-kota lain di dunia. Dua kota yang betul-betul memiliki hubungan sejarah yang dekat dengan Ambon, yaitu Darwin. Ya, Darwin karena cukup banyak dulu pada waktu Perang Dunia Kedua, orang-orang Australia, tentara Australia itu ditolong, dibantu, diselamatkan oleh orang Ambon pada saat sekutu. Ya, kala Jepang masuk dan itu mereka dipulangkan ke Australia, itu antara lain karena difasilitasi oleh orang-orang di Ambon sini. Oh, justru orang Australia ditolong oleh orang Ambon. Ditolong oleh orang Ambon. Luar biasa, saudara. Jadi Ambon bukan debt collector, tapi justru nolong. Nolong. Nah, itu yang mendorong kita akhirnya 30 tahun yang lalu kita membuat Sister City dengan Darwin. Dan ternyata hubungan itu dia berlangsung sampai dengan hari ini. Secara politik pemerintah pusat bisa saja tegang dengan Australia, tapi hubungan antara Ambon dan Darwin itu mencairkan sebuah kebukuan dan kekakuan itu. Ini menjadi kekuatan kita. Kemudian secara historical juga itu Ambon memiliki hubungan yang erat sekali dengan Belanda, ya. Nah, oleh karena itu ada sebuah kota di utara Belanda itu Vlissingen, itu dibuat sister city, kota kembar antara Ambon dan Vlissingen. Nah, beberapa sektor kita laksanakan kerjasama itu, dan satu di antaranya adalah sektor kesehatan. Ini yang kemudian mendorong hubungan kita antara Ambon dan Belanda semakin harmonis, ya. Tiap kali itu para dokter orang Ambon dari Belanda datang untuk bakti sosial, kemudian tiap tahun juga saya mengunjungi Belanda untuk membuka komunikasi dengan mereka untuk kegiatan-kegiatan pariwisata dan sebagainya. Dan sampai dengan hari ini, bahkan dalam catatan Ibu Menteri Luar Negeri, Ambon dan Vlissingen ini dua kota yang merupakan hubungan sister city yang terbaik dalam pengalaman
hubungan internasional di Indonesia. Wah, luar biasa. Dan juga sedang dijajaki hubungan dengan Palestina ya, dengan Bethlehem ya. Tahun kemarin itu atas undangan daripada beberapa relasi kita di Bethlehem, dan atas kunjungan mereka ke Ambon, lalu saya dan Parlemen Ambon kita ke sana. Ternyata di Bethlehem itu kita menemukan sesuatu yang agak spesifik, hampir sama dengan Ambon, terutama dari aspek keagamaannya. Nah, oleh karena itu saya sudah menjejaki kerjasama dengan Bethlehem. Kita sudah ketemu dengan wali kota Bethlehem, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita tindak lanjuti itu sebagai dua kota dengan latar belakang religius ya, baik Muslim, baik Kristen yang sama dan sangat dominan di dua kota ini. Wah, luar biasa, Ambon diberkati saudara-saudara ya kan. Jadi hilangkanlah kesan-kesan negatif tentang Ambon ini, tapi mulailah bangun hal-hal yang positif tentang Ambon ini. Bayangkan Ambon punya hubungan yang baik dengan Darwin sebagai sister city, lalu Vlissingen dari Belanda, dan sekarang juga dalam penjajakan dengan Bethlehem Palestina. Lihat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Ambon diberkati. Dan coba kita berpikir Ambon lebih hebat lagi, bukankah penyanyi-penyanyi hebat yang ada di Indonesia rata-rata juga dari Ambon kan, ya kan? Kenapa nggak itu yang diingat? Kenapa debt collector-nya yang diingat? Iya kan? Jadi lebih baik kita ingat yang hebat-hebat, jangan yang buruk-buruk, ya kan? Dan tidakkah kita ingat banyak olahragawan-olahragawan, petinju-petinju hebat, bahkan juara dunia Elias Pikal misalnya, ya kan? Itu juga berasal dari Ambon. Lalu ada Charles Thomas waktu itu, ya kan? Juga dari Ambon. Nico Thomas juga dari Ambon, ya kan? Jadi ada banyak hal yang luar biasa tentang Ambon ini. Nah, Pak, itu dua hal yang kita mau juga tanya. Kan beberapa tahun yang lalu kan olahraga Ambon cukup menonjol sekali, dan musik-musik Ambon juga menonjol sekali, penyanyi-penyanyi dari Ambon Maluku ini juga menonjol sekali. Nah, bagaimana Bapak mengelola ini sekarang? Memang dulu itu pernah Ambon itu terkenal lewat para atletnya, yeah. Ya. Dan itu menjadi keprihatinan kita karena sekarang masih ada tapi dia tidak terlalu menonjol seperti yang lalu. Ini mungkin juga karena aspek pembinaan, dan dia membutuhkan perhatian dari pemerintah terutama di level provinsi ya. Nah, di tingkat kota tetap kita memberikan perhatian untuk itu. Tapi ada satu hal yang sangat menonjol, yaitu ya saya bersyukur ya kepada Tuhan karena orang Ambon ini dilahirkan dengan sebuah talenta yang luar biasa. Iya, orang bilang orang Ambon menangisnya aja tidak ya, pas. Jadi Pak Pendeta, ini orang Ambon ini dilahirkan dengan DNA-nya itu musik. Iya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu dengan DNA-nya ini lalu pemerintah kota mulai ya menstimulasi dia, mulai mendesain dia untuk musik ini bukan sekedar hobi, tapi dia dialihkan untuk menjadi sebuah potensi ekonomi yang kreatif. Nah, musik kalau dulu orang itu biar susah tetap senang saja. Ya, yang penting main saja, musik ya. Saja. Tapi sekarang enggak. Jual suara, cari makan. Ya, kita cari makan dengan jual suara. Jadi sebuah perubahan paradigma yang luar biasa. Jadi musik tidak lagi sekedar hobi, tapi dia sudah menjadi sebuah profesi yang kreatif. Nah, sadar akan hal itu, lalu 2011 saya mencanangkan Ambon sebagai kota musik. Ternyata Badan Ekonomi Kreatif maupun UNESCO mengamati itu secara perlahan-lahan. Di akhir 2016, Badan Ekonomi Kreatif mendorong dan UNESCO mendorong Ambon untuk dicanangkan sebagai kota musik, kota kreatif berbasis musik yang mengarah kepada kota musik dunia. Ya, bukan soal fasilitasnya, bukan soal infrastrukturnya, tapi fieldnya orang Ambon itu musik. Dan ini yang unik. DNA-nya ya. Seperti ini. Iya, DNA-nya itu ya. Yang unik. Itu yang mendorong UNESCO untuk mengamati, wah ini Ambon memiliki sebuah spesifikasi khusus. Ya. Oleh karena itu seluruh place masyarakat itu, baik di pantai, baik di kota maupun di gunung, itu semua dengan nuansa musik. Ya, nah ini sebetulnya menjadi karakteristik kita. Nah, oleh karena itu saya dengar di lampu merah sekarang musik. Semua musik itu, Pak Pendeta. Semua musik, Pak Pendeta. Bahkan oleh UNESCO kita lagi didorong, oleh BECRAF kita lagi didorong untuk bisa masuk sebagai kota musik dunia yang ke-30 versi UNESCO. Nah, saya mohon doa restu dari Pak Pendeta juga, November pada sidang pleno UNESCO di Paris, saya akan presentasi bagaimana kesiapan Ambon menjadi sebuah kota musik. Ya.
luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari perbincangan kamu hebat ini, saya percaya kita dapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa, kita dapat masukan-masukan yang luar biasa, dan kita juga dapat info-info luar biasa. Yang pertama, kita belajar keterpurukan bukan akhir dari segala-galanya. 20 tahun yang lalu, kota ini terpuruk sekali karena keributan antar agama. Dan sekarang luar biasa, bahkan ada hubungan Sister City dapat 48 award dan bahkan akan menjadi kota musik ke-30 di dunia ini. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi yang pertama, kita belajar keterpurukan bukan akhir. Yang kedua, kita belajar masih ada harapan kalau kita mau berjuang, kalau kita mau bekerja keras. Dan yang ketiga, kita belajar kerja keras itu bukan hanya soal tenaga, kerja keras bukan soal mulut, kerja keras bukan hanya soal otak dan logika, tapi kerja keras juga soal hati, berarti soal ketulusan, soal kebenaran, soal takut akan Tuhan, soal melakukan segala sesuatu tanpa kompromi dengan kejahatan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dari perbincangan ini kita mendapat bukan hanya info-info yang menarik, bukan hanya pembahasan-pembahasan yang menarik, tapi juga pelajaran-pelajaran kehidupan, sehingga kita gak jadi orang yang biasa-biasa, tapi kita menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa kita bisa jadi orang yang hebat? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kenapa kita bisa jadi orang-orang yang hebat? Karena kita tahu Tuhan memberi Roh Kudus yang hebat dan luar biasa atas kita. Dan yang ketiga, kenapa kita bisa jadi orang yang hebat? Karena Alkitab bilang kuasanya hebat atas kita. Jangan pernah berkata, saya ini miskin, saya ini susah, saya ini banyak masalah. Tapi hari ini ingatkan, karena saya punya Tuhan yang hebat, saya hebat. Dan saya bisa mengatasi segala perkara dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Dan Pak Wali, terima kasih buat perbincangan yang indah dan luar biasa. Kita berdoa, Ambon selalu diberkati. Amin. Dan bangsa kita diberkati. Amin. Semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap ada pada program ini. Kalau saudara suka dengan program ini, saudara bisa subscribe, saudara bisa like, dan saudara bisa mendapat pelajaran-pelajaran berharga. Dan ingat, kamu hebat.